Ha, boleh ke hukumnya jual tolak lebih daripada belanja? Ha, belanja isi kahwin. Ha, itu maksudnya isi kahwin. Ha, orang kita sini makruh dengan belanja. Kan setengah sebut belanja tak faham. Isi kahwin, mah kahwin. Seperti tak kala menikah tu isi kahwinnya 10,000 kop jual. Kemudian waktu nak bercerai itu kita nak jual tolak 15,000 kop. Ha, masalah. Atau lebih gih 20 ke masalah. Ah, tu dia. Di sinilah soalnya. Dia cerita lain-lain. Dia cerita lain-lain. Ada hal lah. Eh, hak dulu kita masa kita letak isi kahwin, dia menempati seperti beli. Menempati kalau sahaya kita beli betul. Ha, ni orang mendekoi tak boleh beli. Si Zainab tu dia sahaya orang, eh? Kita boleh kira ngatuk mengulu mu nak jual tak saya mu nak jual berapa 10,000 tawar menawar kalau boleh supaya jangan beli barang benar-benar jual lah. Ha, tu kalau sahaya bila orang merdeka tak leh nak kacak jual beli. Kira menikah kahwin. Ha, menikah kahwin dia ada isi kahwin. Kerana isi kahwin menepati supaya sama dalam bab jual beli sampai dia panggil iwab. Nah, ya ada iwat, dia panggil apa dia ni? Dia panggil kata seolah pertukaran dengan bodoh dia panggil. Ha, sabit tu dalam Islam wajib isi kahwin. Ha, nak buat saja tak leh. Ha, kalau sahaya beli. Ha, nah. Ha, baik. Kalau gitu menempati supaya jual beli. Ha, kemudian selesai dah kita menikah apa? Isi kahwin yang kita letak dah jadi hak, demo dah. Ha, tak ada tutup dakwah lah apa kita mengaji lepas dah. Kemudian lepas pada tu nak jual tolak. Ha, nak siapa nak jual tolak ni kena berkecek belum pada tu banyak lagi. Nak siapa ke jual tolak dia ada cerita, dia cerita balik perempuan wak berona toksik apa itu gini nyewak PA kata tua panggil. Nyewak PA nyewak berona kok mana tak tahulah. Ha, tu dia. Nah, balik suami tak ada apa-apa yang nak kecek lagu tu. Kalau jadi muka lain tak ada amin. Ha, demo tu tak tahu ha demo nya kena kecek masalah kau panggil. Kecek masalah ha demo jadi kita tak tahu. Ha, habis tu dia kena gini majlis waktu tempat je nak tanya lebih kurang. Nah. Ha, sembelah jemelah tu bukan kok pah jadi bukan. Dia kena tanya sembelah jemelah. Ha, nak kecek masalah je sini ni. Ha, bukan nak ambil ni sudah dengan demo kita jadi ni tak tahu tu. Ngai molek. Nak kerja masalah. Nak boleh siapa kepada jual tolak tu masalah balik perempuan tak sih. Jangan balik kita tak sih. Balik perempuan tak sih tu, ha, dia nak cerai lah. Maka dia nak minta cerai. Tak boleh bila dia minta jalan nak jual tolak, maka tak ada ke apa. Tolak lah amo. Amo nak bayar. Ha, hingga siapa? Kita dah berkecek cerai tu kena peti masa. Kena pilih bukan bahasa nak cerai-cerai. Ada harap cerai. Kena peti masa juga. Orang kita nak cerai tak ada peti masa. Balik nak menikah je letak hari. Taksi balik boleh turun. Nak boleh timur. Amboh. Taksi kapik ketebah. Ha, yang dia jadi. Biar nak cerai tak ada kira. Kok juga pun terjung. Sebab tak ada unik-unik. Itu tak? Jadi ada unik-unik apa tu? Ya harap apa tu? Mana setengah pada harap cerai ketika isteri datang kotor. Ketika isteri dia mari hei tu. Ha, dia cerai tu kata haram lah. Walau dia izin kali pun haram. Malaikat, ha, ya ada malaikat. Malaikat cerai dengan jalan jual tolak sana. Tak apa, sebab balik isteri nak cerai, suruh cerai dia, dia sanggup nak bayar. Cerai lah abang mau nak bayar. Pasti syarat pula dah tu. Bayar pun hak dia sendiri. Kalau ambil orang tua dia, tak ada lagi haram lagi tolak kat tu. Dia tengok dia kecek panjang halu, syarat jaga halu. Okey. Kita tak ada kira tekah panah tu. Pahamula la'allallaha yuhdithu ba'da zalika amra. Barangkali Allah melahirkan penyesalan lepas pada tu boleh jadi. Ha, itu dah. Ha, kalau gitu asalnya boleh jual tolak. Bila hukum kata boleh katakanlah. Ha, dia berani berapa kira cara? Supaya dia kira cara nak tak si kahwin mula. Dia berani walik tu walik ni. Lep jual apa tu juga. Dia kena berani lep beli rata. Lep itu kan? Ha, supaya masa isi kahwin. Dia mau kata walaupun isi kahwin tak tawa. Tak tawa tapi kira lep belakang minta kurang. Tawa tu punya tahan. Itu kan? Tapi minta kurang. Tak saya tawa. Minta kurang sikit. Lep kahwin. Tak tahulah tawa dengan minta kurang mana.
Jadi nak oyak kata dia demo letak maha tu rasa nak tawa. Agak demo pada kita letak maha demo nak tawa juga. Bukan letak 15 pakai jadi demo pun kira juga. Ha kan tu kata. Tak salah. Nak putuslah. Ya kat 12 apa ya dah. Ha belalah isi kahwin dia gitu 10 ya pian nak 12. Biarlah. Tak ada apa dia setuju kah? Nah gitu dah. Ha kalau maha pada tu boleh dia setuju apa? Dia nak cerai berdoa ni. Saya cerai dia. Kita kata 15 tak apa. Ha bila tak apa kita cerai dengan tu wajib tadi dia kena bayar. Tak selalu pun terhutang di atasnya supaya terhutangnya isi kahwin. Betul ah. Takut kata ho buat cerai ha kita saya bayar. Itu terhutang di atas dia. Bukan lepas nah tu pakai akhirat ya kira tu. Ya kira tu. Supaya isi kahwin ah. Hang siapa? Ha lagu mana? Dosa besar dimula lagi dah kalau koyak kata nak letak bapak menikah hati dimula tak sewi si kahwin nak walai si kahwin. Hari dimula kita. Oho kita jaga-jaga berkecek lah media tu deh. Ha itulah kali itu masalahnya kesimpulan dengan cara sudah hurai lebih kurang artinya tentang jual tolak tu mengikut persetujuan daripada isteri kerana dia orang nak beli. Kalau maha pada isteri kahwin pun tak ada apa. Ya orang ni boleh jadi dia nak cerai sangat. Tak gitu ke? Dan dia nak sangat isuh cerai aja dia. Ha 15 ke 15. Dia tak kira dah cerai dia nak bayar 15. Ha maka kita cerai dia bab kalau waktu-waktu dah hei pun tak ada kena kerai habis hedak kali. Boleh cerai selalu tak ada harai lagi kita. Sebab bila dia redha dengan panjang edah pun. Ya asal ilak boleh harai cerai tu kerana panjang edah. Jadi masalah nyanyo ke perempuan. Tapi dia dah minta cerai ni. Nak bayarnya sekian. Kita cerai boleh tak ada harapa. Ha, tu asal itu nak kisah apa ke jual tolak. Ya kena bicara banyak kawan lagi belum ada tu. Ha, apa ni kita besar lah pula ni. Ha, dia mau tanya hala surat. Tapi ha dia mau duk jadi lagu mana tu. Dia tak sudah dengan ni. Apa cerita tak hurpah pada tu. Ha, ingat mulai dah kita tanya tempat-tempat yang masa sepi gini ni tak boleh lah. Ha, buat masalah tu boleh tapi kalau untuk masalah peribadi yang berlaku baiklah ha, kita berbicara di tempat tertentu supaya nak tanya lah mana ha, gitu ha, edah dah dah edah dah biasa duduk dah edah dah mata dah tu dia takut tak ada bayar tak ada edah dah edah wajib suku syarak tu wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru naklah ya panggil khabarun bi ma'nal amr naklah kena tunggu hingga siapa tak ada duduk lama dah dua tu tak ada duduk lama dah pun dia bercerai kena edah dia mengata setahun apa tak ada duduk dua tu setahun lebih dah apa tak ada duduk dua tu ha, tak ada apa tak ada duduk tapi dia bercerai mula dia bercerai kena edah nak menikah lalu tak boleh itu hak-hak tu hak wajib suku tu ha gitu dah. Ah, ya panggil di samping edah tu dia ada pula amrun ta'budiyah pese kita kena ibadat pada Tuhan. Ah, tengok sebelum nikah kata untuk laki mati kena edah 40 hari. Ha tengok tu wala tak ada tepuh apa lagi. Ha tu hak syarak ya wajiblah tu kita kena jamrak semata tu. Ha, gunalah kok. Lepas tu apa ya tanya lapa tolak macam mana? Ah, itu dia. Lapa tolak macam mana? Ha lapa tolak pada tolak tu lah. Aku tolak akan dikau lah. Ha tu dia. Patut berapa sebut dia tu? Aku tolak akan dikau dengan ataupun dengan lapa khalak tuki boleh. Khalak tuki. Ha bahasa Arab kata khalak tuki. Ha itu dia. Aku khalak akan dikau boleh. Ataupun dengan lapa ni aku tolak akan dikau dengan 15,000. Itu dia. Aku tolak akan dikau dengan 15,000. Ha, jatuhlah dia wajib atas dia kena bayar. Ha, itu dia. Ha, lepas tu berapa bila bercerai begitu orang panggil cerai dengan jalan tebus tolak dia tanya pula bila bercerai nak rajak boleh ke tak. Ha, ni habis kata apa tak sungguh tu. Ha, lepas tu berapa bercerai nak rajak boleh ke tak, nak klik baik boleh ke tak. Baiknya kena tanya semula pula cerai apa kali dah. Ha, baru sekali tu. Ya sekali pun sekali pesan beli lah dah. Sekali tu. Ha, ya panggil ba'in. Cerah sekali pun ya panggil ba'in. Tapi ba'in apa? Ya ada pecah dua pula tu. Ba'in sughra. Ha, ba'in sughra. Makna putus dua tu.
putus ngana-ngana, dia cerah dengan lagu tu ba'in, makna tak boleh nak kelip baik. Tu panggil ba'in, tak boleh nak kelip baik. Yakni nak baik kelip dengan lapak aku rojok ke di kau, tak boleh. Apa dia dah nak kelip, dia kata nak kelip pula dah dua tu. Ha boleh nak kelip, minta wali semula, tak isi kahwin semula, tak 20 dia pula dah. Ha dah nak hangat. Ha maknya. Itu mun jual 15. Hari ni mun nak kelip ada apa? 20. 20. Dah tak ada kena lelaki kan? Dah nak kelip waktu, nak lelaki apa berapa? 2, 3 lelaki. Tak lelaki, banyak-banyak. Itu kan? Ah, ya tak boleh nak tak si kahwin 20,000. Jadi nak maksud lagu mana? Ba'in kubra ni tak boleh dengan kelip baik, yakni tak boleh rojak dengan lapar rojak tuki dalam edah tu, tak boleh. Ia kena menikah semula tu maksudnya. Kalau nak nak menikah semula, tak boleh dengan rojak. Ha tu sugra. Kubra tengah tiga tiga tu. Ha ada juga tiga kali dah. Ni yang ketiga dengan hak ni dah ni. Hak dua kali curah biasa. Curah biasa. Hak kali ni curah dengan jalan jua. Hak ni ba'in. Jadi kubra sampai kali yang ketiga dah ni. Hak tu tak boleh nak rojak. Tak boleh nak menikah semula. Tak boleh bergaduh dengan Cina tu.